Halo guys, gue mau kasih tahu nih caranya isi ulang gas portable pakai gas LPG 3 kg. Pertama, siapkan selang regulator, timbangan, gas LPG 3 kg dan air es. Langsung aja kita pasang selang regulatornya ya. Oke, udah kekunci. Kemudian kita taruh dengan posisi terbalik kayak gini nih, guys. Selanjutnya, sebelum diisi, kita timbang dulu ya. Kaleng kosong ini 106 gram. Kemudian kita pasang ke selang transfer regulatornya. Terus taruh di air es. Fungsinya itu biar lebih mudah dan cepat untuk pengisiannya. Kalian bisa lihat ya, ini gasnya ketransfer dari tabung LPG ke kaleng gas portable. Oke, udah agak berat ini, kita ukur dulu. Netonya 230 gram, di sini 281 gram. Berarti masih kurang. Kita isi lagi sampai penuh. Nah, pas ya, 326 gram. Terima kasih, selamat mencoba.